Berlin sebanyak 7.000 peserta fun bike atau sepeda santai dan fun walk atau jalan santai memeriahkan HUT ke-19 Kabupaten Biren Minggu pagi. Kegiatan yang digelar Pemkab Biren bekerjasama dengan Harian Serambi Indonesia itu mengambil start dan finish di Pendopo Bupati setempat. Kegiatan itu dilepas Bupati Biren H. Saifanur dan Wakil Bupati Dr. H. Muzakar Agani. Peserta fun bike menempuh jarak mencapai 10 km, sedangkan fun walk sekitar 4 km. Setelah semua peserta masuk finish, dilanjutkan dengan penarikan door prize dengan berbagai hadiah. Pada panitia, potongan semen unsur bibir terus ini lewat dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Biren yang ke-19. Ini adalah satu kehormatan bagi kami mendapat kepercayaan melaksanakan sampai 6 kali berturut-turut. Kami sampaikan bahwa olahraga fun bike ini adalah olahraga yang murah, meriah, dan massal. Olahraga semacam ini tidak hanya berlangsung di tempat kita, tetapi menjadi tren di kota-kota besar. Jadi tidak hanya dilaksanakan di Aceh, tetapi juga di Jakarta, di Bandung, dan juga menjadi tren di kota-kota besar di seluruh dunia, terutama di Eropa. Ini adalah merupakan momentum kita merayakan ulang tahun kita. Hibiran ke-19. Balik bangkit kita sudah 19 tahun. Mekar, pisah diri dari konsumen utara. Tapi kita harus bangkit dari zaman itu. Biren tidak ada seni, biren tidak ada perusahaan industri yang lain. Biren Biren! Iya.
Bibiren, R.A. Karamullah, Seram Jon TV.